Assalamualaikum, jumpa lagi kita di channel WS Pakar Green Crypto. Oke, untuk masalah ikon hari ini adalah Honda nih. Oke, okay. Kita tengok, aku baru keluarkan dia punya kompresor ya. Sistem minyak hitam ya. Kita tengok minyak deh. Minyak kompresor deh, geng. Kita keluarkan minyak kompresor deh. Nampaknya minyak dia memang kurang ya. Minyak hitam tapi minyak kurang, disebabkan minyak kurang dia jadi macam ni lah. Minyak kompresi kurang dia jadi macam ni, nampak minyak ya. Itu sih ya, itu jadi dia makan besi ya. Itulah kompresor kena jaga minyak at least 3-4 tahun silah. Buat flushing dan tukar minyak kompresor ya. Dan juga gas. Kalau tak dia macam ni, kita terpaksa tukar one set lah. One set. Ini dia punya set ya. Ini pun tak original. Kompresor kita pakai original lah, Sanden. Tapi sistem lain pakai yang biasa. Kompresor dia. Ini kompresor baru ya. Dan juga koleng, coil, condenser, liquid pipe, semuanya akan ditukar baru lah semua. Kalau model ni naik hitam, memang kena tukar semua lah satu set supaya lagi tahan lama. Tapi kalau nak jaga kompresor lah, minyak ni yang kena jaga sebenarnya. Minyak ni apabila ada hitam, memang makan modal. Tengok ya, ni sudah angus. Punya lubang ini pun sudah angus ya, sudah hitam. Ini punca minyak kompresor tidak jagalah. Kalau jaga minyak kompresor, dia tidaklah jadi macam ni. Okey. Kalau dia menjadi macam ni, memang makan modal yang banyak lah kalau dah hitam. Sebab kita kena tukar keseluruhan tempat yang baru, sebab kita mau dia sistem dia kembali bersih lah semua. Kalau tak, dia tidak akan bertahan lama. Walaupun kita tukar kompresor, mungkin 4-5 bulan dia akan jadi balik ya. Laju, sejuk, parking jadi tidak sejuk. Itu punca kompresor mula lost power lah. Okay, stay tuned. A few moments later. One. Okay, kita sudah keluarkan dia punya kondenser, pipe ya. Pipe dia. Ya, kondenser dia. Kita tengok lubang pipe dia. Nampak tak? Hitam. Pun dah hitam. Maksud dia, dia masuk sini, dia keluar sini. Keluar pun dah hitam, masuk pun dah hitam. Jadi kalau keluar dah keluar masuk dah hitam, maksud dia kondensan ni memang betul-betul sumbat. Sumbat banyak tak bersih. So kenapa kita tidak saja untuk cuci? Okey. Tidak saja untuk cuci. Kenapa? Disebabkan dia nanti akan sumbat di sini. Ini adalah pipe dia lah, geng. Ini semua adalah pipe dia. Pipe. So jadi yang ini ni, biarpun kita koyak dia, ini tidak ada masalah. Nah, yang ini pipe dia. So jadinya kalau banyak tek besi, dia akan berkumpul di dalam ni. Walaupun kita cuci macam mana pun, dia tidak 100% bersih ya. Tidak 100% bersih. Walaupun kita cuci dengan chemical, kita tembak dalam ni, kita cuci dalam dia, flushing dalam dia, sama. Jawapannya tetap sama. Sebab dia bukan tahi besi 100%, dia campur alloy ya, aluminium. Apabila tahi besi, tahi alloy ni, dia akan senang melekat pada alloy, okay? Senang melekat dengan alloy. Jadinya memang mau kena tukar juga lah semua. Okey. Okey, ini proses tukar clean coil dia. Ini clean coil baru. Itu yang lama. Ini yang baru. Nih. Aku dah buka dia punya clean coil keluar. Nih. Okay. Honda aku buat beginilah. So clean coil ni di dalam sana duduk. So jadinya kita kena buka ni separuh dashboard. Kemudian kita keluarkan ini.
Di sini ada satu skru yang susah sikit lah untuk buka, sebab dia kedudukan dia di belakang. Dia kedudukan dia begini. So yang lain boleh buka. So yang sini ya belakang ni kena berkorban sikit buka je, sebab dia sangat-sangat sempit kedudukan dia begini. Okay, kalau pomen cari trik dia mau buka, memang satu skru ada sini yang sangat sukar dibuka di belakang ni lah. Memang mau hati kering baru dapat buka. Kalau tak memang kena angkat dashboard lah. Kalau Honda dia ada macam ni. Sama juga dengan kereta Isuzu, Isuzu pun macam ni juga. Dia buka tepi, blower keluar. Okey, tak perlu angkat semua dashboard. Honda ya. Honda City. Depan sudah aku ganti dia punya condenser, kompresor ya. Okey, kompresor dia baru. Condenser, pipe semua baru. Liquid pipe pun baru . So jadinya kita mulailah pasang cooling coil.